Pasukan gabungan milisi dan tentara Suriah dilaporkan berhasil merebut sebuah pangkalan udara di Provinsi Idlib Sabtu waktu setempat, usai melancarkan serangan besar-besaran yang menyasar basis pemberontak. Pemerintah mengerahkan pasukan artileri dan pesawat tempur untuk menggempur kawasan pertahanan pihak pemberontak. Serangan yang didukung milisi Iran dan Angkatan Udara Rusia ini pun sukses mendesak tentara pemberontak menjauh dari salah satu titik vital yang menjadi lokasi pertempuran hebat sejak tahun 2015 silam.